Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Mux Family. Nah, kali ini kita akan mengunjungi salah satu tempat wisata di Lembang, yaitu Lembang Park and Zoo. Ikuti terus perjalanan kita ya di Lembang Park and Zoo, dan jangan lupa subscribe. Lembang Park and Zoo berlokasi di Jalan Kolonel Masturi nomor 171 Sukajaya Lembang. Untuk tiket parkir mobil adalah Rp10.000 dan motor Rp5.000. Untuk harga tiket masuk ke Lembang Park and Zoo, weekday Rp50.000 per orang dan weekend Rp70.000 per orang. Itu belum termasuk wahana yang ada di dalam Lembang Park and Zoo. Sebelum memulai perjalanan, alangkah baiknya kita melihat dulu di map wahana apa aja yang terdapat di dalam area Lembang Park and Zoo. Kita juga bisa berkeliling menggunakan skuter di area Lembang Park and Zoo yang sangat luas. Di sini juga tersedia banyak restoran dan kafe yang istimewa, salah satunya di tempat ini. Ini tuh seperti food court karena dia menyediakan banyak menu makanan. Dan gak cuma satu aja nih yang menjual makanan, jadi ada beberapa yang menyediakan makanan. Dan di sini kita juga bisa melihat harimau dari balik dinding kaca. Buat teman-teman yang mau melihat harimau Benggala dan harimau Siberia, gak harus makan di sini kok, cuman lihat harimaunya aja juga udah bisa. Karena kita sudah lapar dan sebelum kita melanjutkan perjalanan berkeliling di area Lembang Park and Zoo, kita memilih untuk makan di sini. Setelah makan, kita lanjut naik ke atas. Di sana ada Nico Cat Cafe yang merupakan kafe di mana teman-teman bisa bermain dengan banyak kucing-kucing lucu, bersih, dan juga terawat. Sekarang kita langsung menuju ke zoo area. Di sini juga banyak spot-spot foto yang Instagramable loh. Kita juga bisa memberi makan harimau secara langsung dengan membeli tiket seharga Rp25.000 untuk 2 orang. Waktu kita ke Lembang Park and Zoo kemarin, pengunjungnya tuh nggak terlalu banyak ya. Karena kita nyampe di lokasi itu pagi, jadi benar-benar puas bisa melihat semua hewan dan bisa menikmati semua wahana yang ada di Lembang Park and Zoo.
Di sini juga tersedia tempat khusus menjual makanan hewan. Kita juga membeli 2 ikat berupa sayuran untuk diberikan kepada burung unta dan juga rusa. Apa ini kak namanya? Marmoset. Namanya mandi. Mandi kali. Oh, cakarnya rajin ya. Kayak ini ya, kayak tangan manusia ya mun ya. Iya. Selanjutnya, kita akan ke area gajah. Di sini terdapat 2 ekor gajah yang diberi nama Cindy dan Della. Kita juga bisa memberi makan gajah secara langsung dengan membeli tiket seharga Rp10.000. Di sini kita juga bisa memberi makan ikan. Tentunya membeli makanan ikan terlebih dahulu di tempat penjualan yang sudah disediakan. Di Lembang Park and Zoo, selain tempatnya yang bagus, tempatnya juga sangat bersih. Di bagian toilet dan musolanya juga sangat terjaga kebersihannya, membuat para pengunjung merasa jadi lebih nyaman. Serta hewan-hewannya juga terlihat sangat sehat, dan bagian kandangnya juga sangat bersih dan terawat. Untuk teman-teman yang berencana akan berlibur, Lembang Park and Zoo sangat cocok menjadi pilihan tempat wisata untuk keluarga.
Sekarang kita akan masuk ke Istana Reptil. Di sini terdapat berbagai macam jenis reptil, mulai dari ular, iguana, dan masih banyak lainnya. Savana monitor. Di atas ya. Ini komodonya kecil. Pokoknya mungkin ke pintu depan. Setelah dari Istana Reptil, kita akan masuk ke dalam Big Bird Aviary atau yang biasa disebut juga dengan kandang burung besar. Di sini kita akan diberi satu cup makanan burung yang berisi kuaci dan juga kacang. Untuk masuk ke dalam Big Bird Aviary, kita harus membeli tiket terlebih dahulu. Di sini, kita bisa memberi makan burung secara langsung. Gak hanya memberi makan loh, kita juga bisa berfoto bersama burung-burung cantik yang ada di sini. Thank you.
Setelah puas memberi makan burung, kita akan melanjutkan perjalanan menuju area Storyland. Tapi sebelum sampai di Storyland, ternyata di sebelah kiri kita ada hewan yang bernama alpaka. Selama ini, Bunda hanya bisa lihat alpaka di internet. Tapi di sini kita bisa lihat secara langsung. Dan sekarang kita sudah masuk di area Storyland, wahana bermain. Di sini banyak banget ya permainan-permainannya. Seperti biasa nih, Kakak Raka kalau lihat playground udah nggak sabar, pengen cepet-cepet masuk dan pengen cepet-cepet main. Tapi tunggu dulu ya, kita beli tiketnya terlebih dahulu. Ini Kakak Raka udah masuk di area playgroundnya ya. Dan untuk area playgroundnya sendiri ini tuh cukup luas. Dan di sini prokesnya juga termasuk ketat banget ya. Untuk setiap anak-anak yang main di sini semuanya wajib pakai masker. Dan semua alat-alat permainan yang ada di sini selalu dibersihkan oleh para petugas. Jadi buat teman-teman yang mau ngajakin anak dan keluarganya untuk main ke sini, udah gak perlu khawatir lagi. Oh ya, di sini kita juga dapat gratis satu tiket korsel kuda untuk satu orang. Nah, karena kita masuknya 3 orang, jadi kita dapat gratis 3 tiket korsel kuda. Buat teman-teman yang mau beli oleh-oleh, jangan khawatir ya. Di sini juga sudah disediakan toko khusus souvenir yang ada di dekat pintu keluar. Dan saatnya sekarang kita pulang. Nah teman-teman, segitu dulu ya jalan-jalan kita kali ini di Lembang Park and Zoo. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton YouTube channel Mox Family. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.